tanda opung lo. Hah? What's up, yo? Yang manis tuh yang ini, Ri. Enak ngomong dengan Mbak, no? Belum, Nathan. Belum jadi kekasih. Kalau kau laki-laki, terima lah tantangan balapan ini. Orang Batak itu tak punya rasa takut. Mantap lah kalau ayo. Sekolah itu buat cari pintar, betul? Kalau orang pintar, otomatis cari kerja. Kalau orang cari kerja itu buat cari hepeng. Cari hepeng supaya jadi orang kaya. Nah, aku ini udah orang kaya. Buat apa lagi cari sekolah? Si Jeffrey itu tipe bad boy. Bad boy itu seksi tahu. Bedalah sama playboy tukang mainin cewek. Jadi mama kau pengrajin ulos? Iya. Mama cinta kali sama pekerjaannya. Bapak pengkhianat! Bapak ngapain sama cewek murahan ini? Mengalah bukan berarti kalah. Lelaki sejati justru yang menjaga keselamatan bersama. Udah selesai sholat. Udah, Mak. Tapi di sana aku dan Bansip mendapat pelajaran yang berharga, Pak. Kita harus berbuat sesuatu sebelum semuanya hancur. Ini Rivi, Mama ingin yang terbaik untuk kamu. Jangan kamu dengan anak itu. Dengar mamamu. Kenapa apa, Mak? Jelaskan. Cinta itu sebenarnya tidak butuh simbol-simbol. Tapi manusia yang sering menyimbol-nyimbolkan cinta. Bapak boleh pukulin Jeffrey, sakitin Jeffrey. Tapi Bapak jangan pernah nyakitin Mama Jeffrey. Yang aku khawatirkan, anakmu juga sangat mencintai dia. Kenapa, Salma? Salma? Salma, kamu kenapa? Aku ini udah dewasa, harus lagi. Bagaimana mau kawin lari kau?